Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Ahmad Rusadi. Yang kali ini kita akan membahas mengenai jarak tanam di daerah perbukitan dengan perhitungan sebagai berikut. Kali ini kita akan pakai populasi 140 pokok per hektar. Situ aja. Untuk menghitung dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Berikut akan ditampilkan beberapa contoh jika jarak antar dua teresan ditentukan, maka akan didapatkan jarak tanam yang berbeda. Jika jarak dua teresan sama dengan 12 sampai 14 meter, jika jarak dua teresan sama dengan 14 sampai dengan 16 meter, dan jarak 16 sampai dengan 18 meter, maka jarak tanam adalah 8,4, dan jarak 18 sampai dengan 20 meter, jarak tanam 7,5 meter. Dan jika jarak dua teresan 20 sampai dengan 22, maka jarak tanam adalah 6,8 meter. Red, blue.